Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 1 dan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa memegang jabatan selama 8 tahun. Hadirin yang saya muliakan, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang merupakan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di dalam aturan ini disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu masa jabatan 6 tahun dan secara normatif bisa menjabat 3 periode. Perpanjangan masa jabatan 2 tahun ini sama sekali tidak merubah tugas pokok dan fungsi para kepala desa maupun DPD, termasuk gaji dan anggaran. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Paser mengucapkan selamat kepada para kepala desa yang hari ini menerima surat keputusan dan dikukuhkan dalam perpanjangan masa jabatan. Semoga dengan kegiatan ini, saudara kepala desa menjadikan sebagai keberlanjutan pengabdian kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Paser dan juga kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Cita-cita Paser Mas akan saudara wujudkan dalam waktu yang lebih lama dan tentu saja akan membawa dampak yang lebih baik. Para kepala desa dan DPD, saudara dalam pemerintahan adalah satu kesatuan yang memiliki kedudukan dan peranan penting sebagai unsur terdepan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, saudara harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan efektif dan efisien, dan juga dituntut untuk lebih aspiratif, proaktif, kreatif, inovatif, memiliki kepekaan sosial, rasa simpati dan empati, serta cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Tentunya setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saudara kepala desa dan DPD dituntut untuk mampu mengeksplorasi, memanfaatkan, dan mengelola potensi desa, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kembangkan potensi kearifan lokal secara kreatif dan inovatif agar meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan anggota DPD yang baru saja dilantik. Segeralah menyusun rencana pembangunan desa, ikut serta dalam proses pelaksanaannya sampai proses evaluasi dan pengawasannya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan sistematis, terukur dan terstruktur dengan baik.